Forum Masyarakat Tionghoa Karbar Peduli, Hotel Ojon, Minggu 27 Mei 2018. Menanggapi pernyataan Forum Aspirasi yang terkait dukungan mereka terhadap gerakan hashtag 2019 Ganti Presiden, maka kami Forum Masyarakat Tionghoa Karbar Peduli menyatakan sebagai berikut. 1. Menyatakan keberatan atas pernyataan Lius Sungkarisma sebagai koordinator dari Forum Aspirasi Rakyat yang mengatasnamakan masyarakat Tionghoa. 2. Kami dari Forum Masyarakat Karbar Tionghoa Karbar Peduli tidak pernah memberikan mandat kepada Forum Aspirasi Rakyat atau organisasi lainnya untuk mengatasnamakan masyarakat Tionghoa dalam mengeluarkan pernyataan politik terkait dengan hashtag 2019 Ganti Presiden. Hal tersebut merupakan hak masing-masing masyarakat Tionghoa sebagai bagian dari warga negara Indonesia yang sah. Berdasarkan hal-hal tersebut, kami dari Forum Masyarakat Tionghoa Karbar Peduli meminta agar masyarakat Indonesia secara umumnya dan masyarakat Tionghoa Karbar secara khusus dapat bersatu padu dalam rangka Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menjunjung tinggi Bhinneka Tunggal Ika dan Pancasila sebagai landasan hidup dalam berbangsa dan bernegara. Dan kami senantiasa mendukung pemerintah yang sah sesuai dengan keputusan sistem demokrasi Indonesia yang diwujudkan dalam bentuk pemilihan presiden. Terima kasih. Oke.